Seterusnya, pembentangan kedua akan disampaikan oleh Dr. Khaldun. Saya bacakan sedikit biodata beliau. Beliau merupakan pengasas penasihat kepada perkhidmatan perundingan Maya and Binomasi ataupun REX ASEAN dan Simposium Antarabangsa Pengurusan and Binomasi Keracunan Haiwan Merindah Ular ASEAN, AMSEM. Beliau juga merupakan salah seorang dari pakar penasihat teknikal, pencegah dan kawalan gigitan ular Badan Kesihatan Sedunia, WHO, ilmuan jemputan kehormat pendidikan siswazah perubatan Universiti Tohoku Sendai, Jepun. Saya harap saya sebut betul lah ya. Perunding kehormat di Pusat Racun Negara, Universiti Sains Malaysia dan sumber rujukan Sistem Maklumat Biodiversiti Malaysia, MyBizKetSA. Beliau adalah mantan Presiden Persatuan Toksinologi Malaysia, MST, daripada tahun 2013 hingga 2021. Dan penasihat kumpulan kerja Snake Bites and Venoming, WHO, daripada tahun 2018 hingga 2019. Minat beliau sangat cenderung kepada bidang toksinologi klinikal, perubatan kecemasan dan penjagaan pra-hospital. Beliau telah mengasaskan pelbagai program pendidikan berkaitan toksinologi klinikal untuk orang ramai dan ahli profesional kesihatan. Beliau memegang kepengarangan beberapa penerbitan akademik dalam bidang yang berkaitan. Baiklah, tanpa menyengahkan masa, saya menjemput Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Ahmad Khaldun Ismail bagi menyampaikan pembentangan yang bertajuk Perkembangan Semasa dan Impak Kerjasama REX Modul Toksinologi MyBiz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih MyBiz kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit penerangan tentang impak kerjasama yang saya kira agak muda dibandingkan dengan yang lain telah dibincangkan tadi oleh Tuan Naim, iaitu di antara REX dan MyBiz. Jadi untuk maklumat semua, adakah boleh lihat skrin saya? Boleh ya? Okay, so ini agenda saya pada pagi ini. Saya akan memberikan sedikit penerangan definisi tentang terma-terma yang kita gunakan. Saya kira ramai yang masih kurang jelas apa itu toksinologi. Ramai yang pernah dengar toksikologi tapi agak mungkin tidak diwawarkan secara umum tentang terma toksinologi ini walaupun sudah berada di negara kita sangat lama. Ya. REX MyBiz toksinologi modul dan juga beberapa perkara untuk dibincangkan, kemudian termasuklah juga memberikan sedikit penerangan tentang research yang telah kita laksanakan dengan hasil kerjasama big data yang telah dikumpulkan oleh MyBiz melalui REX consultation. Okay, so ramai antara kita pernah di Malaysia ni, negara tropika, pernah mengalami gigitan atau sengatan dari haiwan, dan antara yang paling kerap ialah kita selalu dengar ialah daripada lebah, ya. Jadi lebah ni ataupun haiwan-haiwan yang berbisa dan juga ada juga haiwan yang beracun mengandungi toksin. Toksin ini adalah bahan semula jadi yang dihasilkan oleh sesuatu tumbuhan ataupun haiwan, ataupun mungkin daripada mushroom ataupun cendawan dan juga apa nama bakteria, ya. Jadi jika bahan toksin ini masuk ke dalam badan kita, kita akan mendapat simptom-simptom gejala daripada toksin tersebut. Antara bisa dan racun ada perbezaan. Bisa adalah dihasilkan oleh haiwan dan perlu disuntik ke dalam badan kita untuk mendatangkan gejala simptom. Tetapi untuk racun, kita mendapat simptom dari keracunan apabila kita memakan ataupun menyerap toksin tersebut. So itu adalah perbezaan di antara toksin dan bisa. Kebanyakan toksin dan bisa ini adalah terdiri daripada protein, ya, dan ia digunakan untuk mempertahankan diri ataupun untuk mematikan dan membunuh mendapatkan makanannya.
Itu adalah fungsi sebenar bisa, ya, dan tidak ada kaitan dengan manusia, efek kepada manusia. Tetapi untuk haiwan, sesetengah haiwan itu mempunyai bisa, kita kategorikan dia sebagai haiwan berbisa lah, dan kebanyakan haiwan adalah tidak berbisa. Tetapi jika bisa itu masuk ke dalam manusia, dia akan ada efek, ya, akan mendapat gejala daripada bisa itu, maka kita boleh kategorikan level ataupun tahap-tahap keseriusan mendapat gejala bisa, sama ada tidak ada masalah langsung ataupun sehingga yang boleh mematikan. Jadi ada haiwan, contohnya ular yang berbisa boleh mematikan manusia jika dipatuk ataupun digigit ular. Dan kumpulan inilah yang kita termakan, efek kepada manusia ini kita termakan sebagai clinical toxinology ataupun toxinology clinical. Ya, ini adalah satu what you call sains yang agak baru, iaitu clinical toxinology. Tapi sains yang sudah asas, yang sudah lama ialah toxinology, di mana kita membuat kajian tentang kandungan toksin yang ada dalam dalam sumber semula jadi alam kita. Okay, jadi di Malaysia kita mempelajari dan mengkaji toksin ini sudah agak lama juga. Sebenarnya sudah daripada zaman British memerintah, ya, tetapi tidak diteruskan usaha itu. Jadi di Malaysia yang paling awal selepas kita merdeka, toksinologi ini diambil dilihat khusus oleh persatuan yang kita panggil Malaysian Society on Toxinology. Dan MST ditubuhkan pada tahun 1992 kerana menjadi tuan rumah kepada Asia Pacific Congress on Animal, Plant and Microbial Toxin yang dilangsungkan pada tahun 1993. Tetapi setelah itu aktivitinya agak perlahan dan tidak melibatkan pakar klinikal. Jadi tidak ada banyak progres. Yang ada banyak progres ialah pengkajian tentang toksin tumbuhan dan haiwan. Sebab perkara sementara ini, buat masa ini, MST adalah badan yang khusus, ya, yang utama, yang membuat research ataupun kajian tentang toksin. Dan sejak 2013 juga melibatkan clinical toxinology, di mana pakar-pakar klinikal kita telah menyertai persatuan ini dan memberikan tumpuan khusus kepada perkhidmatan clinical toxinology untuk pesakit-pesakit yang mendapat gejala bisa atau peracunan dari toksin. Di dalam usaha ini sebenarnya kita banyak melibatkan kursus dan conferences. Jadi kita adakan di peringkat negara kita dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi pada tahun 2012, MSAM ataupun ASEAN Marine Animal and Snake and Venom Management dilakukan buat pertama kali di Malaysia, dan seterusnya setiap tahun. Dan daripada usaha yang untuk memperkembangkan ilmu klinik toksinologi dan clinical toksinologi ini di peringkat ASEAN, kita telah mendapati negara, beberapa negara telah mengambil inisiatif juga untuk menubuhkan persatuan toksinologi di negara mereka. Yang contohnya di sini ialah Toxinology Society of Indonesia dan juga Toxinology Society Philippines. Jadi kita sekarang di ASEAN telah ada 3 Toxinology Society, dan kita memang bekerjasama dengan eratlah antara ketiga-tiga persatuan toksinologi ini. Tapi yang saya rasa paling khusus untuk kepada clinical toxinology adalah kumpulan yang kita panggil Remote and Venomation Consultancy Services, ataupun dalam ringkas ialah REX. Dia adalah satu support system untuk risiko kesihatan, ya, menangani risiko kesihatan ataupun healthcare system, dan ditubuhkan secara perlahan-lahan, ya. Masa itu pada 2010 hanya ada satu orang konsultan saja, dan setelah menerima beberapa individu lain ataupun pakar lain yang menyertai, sejak 2012 ia ditubuhkan secara official, di mana kumpulan ini memberikan
apa nama konsultansi kepada para perawat profesional tentang cara penanganan clinical toxicology yang melibatkan mungkin gigitan atau sengatan hewan berbisa dan juga mungkin keracunan dari tumbuh-tumbuhan dan kulatnya ataupun cendawan. Cara ia berfungsi ialah memberikan konsultasi on call selama 24 jam melalui maya daripada konsultasi maya, dan dia juga memberikan peranan yang penting untuk melatih para perawat tentang cara penanganan yang optimum. Jadi yang paling penting ialah objektif utamanya ialah memastikan sakit-sakit yang dirawat itu mendapat perawatan yang betul dan memberikan outcome yang bagus. Okey, maksudnya tak adalah yang mati kan selepas dirawat di hospital. Jadi itulah peranan dan target utama Rex. Jadi di Malaysia telah berkembang dengan agak pesat. Kita bermula di Malaysia. Di Malaysia kita mempunyai sekarang ialah 13 orang konsultan, dan sepanjang tidak semua negeri ada. Jadi kami 13 orang ni membuat konsultasi kepada seluruh negara, ya. Tidak bermakna tidak ada konsultansi untuk negeri tersebut, tidak ada konsultansi Rex, tidak. Jadi kita ada lebih daripada 60 Rex konsultansi group di Malaysia buat masa ini. Dan didapati sepanjang tahun ini daripada analisa yang kita buat daripada Rex data, konsultasi Rex makin meningkat, ya. Jadi daripada 2016 hingga 2017 ada peningkatan lebih 100%, dan juga diteruskan lagi melalui kerjasama yang kita lakukan dengan MyBiz sejak 2017. Jadi sejak 2017 konsultasi Rex kita rekod ada lebih kurang 1000 lebih dari 1000 konsultasi setahun, dan kebanyakannya adalah melibatkan gigitan daripada ular, ya. Ataupun melibatkan masalah daripada ular. Jadi sama juga seperti MST, Rex telah melibatkan penyertaan atau penglibatan daripada peringkat antarabangsa, iaitu melalui ASEAN, Rex ASEAN. Kita telah melakukan beberapa mentorship dan juga fellowship training. Jadi daripada usaha ini kita dapat memberikan lagi peluang, ya, untuk para perawat kita mengembangkan interest atau peminat mereka dalam bidang clinical toxicology, dan juga setelah beberapa tahun bersama kami akhirnya menubuhkan apa yang kita panggil Rex ASEAN Council, dan ini adalah agak baru ditubuhkan just sebelum pandemik, iaitu pada 7 Februari 2020 di Langkawi. Jadi kami semua Rex ASEAN, ahli Rex ASEAN berjumpa dan bertemu untuk memulakan standardization effort untuk program-program yang dilaksanakan oleh Rex. Dan ini menjadikan satu lagi usaha yang kami sedang usahakan sekarang, ialah untuk mengadakan kita panggil ASEAN Fellowship on Clinical Toxicology. Jadi ini adalah clinical training yang lebih khusus kepada menjurus kepada clinical toxicology. Dan in ASEAN, as you say just now, kita lihat tadi untuk MST, kita berkembang bersama dengan Rex. Sebenarnya Rex ditubuhkan untuk setiap negeri ini oleh pakar-pakar mereka, dan setelah itu kita menjadikan ia sebagai Rex ASEAN. Tidak ada lagi Rex Malaysia, Rex Indonesia, Rex Philippines, dah tak ada lagi dah. Jadi sekarang kita hanya panggil Rex ASEAN. Jadi kita sebagai bergerak sebagai satu badan klinikal yang saya rasa agak baik, ya, kerjasama di antara ahli-ahli pakar kesihatan dari negara-negara berkenaan. Dan insyaAllah sekarang ni kita ada penyertaan Rex daripada beberapa negara juga, iaitu daripada Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar, Indonesia, dan juga Philippines, Brunei dan Singapura belum lagi, Cambodia pun belum lagi. Tapi insyaAllah setelah kita mungkin adakan AFCT nanti, mungkin lebih ramai lagi yang lebih berminat tentang clinical, berminat untuk melanjutkan
pembelajaran dalam klinikal toksinologi. Okey, baik, sekarang kita bergerak kepada bagaimana dengan latar belakang itu. Jadi sekarang kita lihat bagaimana Rex dan MyBees bekerjasama. Jadi our first contact dengan MyBees sebenarnya secara tidak sengaja. Jadi pada masa itu saya dihubungi oleh masa itu bukan dipanggil Ketsa lah. Jadi pihak MyBees masa itu sudah bertukar nama. Jadi dia panggil MyBees. Jadi mereka mahu kami membincangkan beberapa isu yang dapat mungkin membantu dalam pengumpulan data seperti mana yang Tuan Naim ceritakan tadi. Jadi bila saya dipanggil itu, saya melihat sebagai satu peluang yang sangat keemasanlah, because kita ada banyak data klinikal, tapi dalam data klinikal Rex ini mengandungi banyak lagi maklumat yang kita anggap sangat penting dalam mungkin mengidentifikasi jenis-jenis ular ataupun haiwan-haiwan yang lain, spesies-spesies yang ada di Malaysia in terms of biodiversity, dan juga geolokasi. Kes-kes yang kami rawati kebanyakannya memang sudah ada, kita tahu geolokasi tempat kejadian. Jadi itu dapat mungkin membantu lagi memperkayakan biodiversity information di dalam big data MyBees. Jadi kami telah bertemu dan telah diberi ringkasan apa itu MyBees seperti mana yang telah dijelaskan oleh pengurusi majlis kita, dan kita anggap antara perkara yang paling utama ya pada masa ketika itu ialah kita lihat ialah tentang dengan ular. Kita tidak ada banyak maklumat tentang ular ini, dan data MyBees pun masih lagi agak belum complete ya. Jadi kami memberikan input daripada segi klinikal, tetapi dia punya output dia dapat memperkayakan lagi biodiversity information dalam MyBees. Jadi itulah yang paling unik ya. Dia rasa one of the earliest kerjasama awal yang paling awal daripada pihak clinician ataupun ahli pakar clinical dengan biodiversity. So orang kata kenapa ahli clinical buat biodiversity, tapi kita dapati input daripada seperti mana yang Tuan Naim cerita tadi, kerjasama yang erat di antara transdisciplinary ini sangat penting, dan ia dapat memperkayakan lagi negara kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin tidak dapat hanya daripada ahli biologi. Ya, contohnya ialah. Jadi kami membincangkan beberapa isu, dan isu yang paling utama ialah tentang ular dan yang berkaitan dengan ular, dan kami membuat antara yang perkara yang kita boleh buat pada masa itu ialah memberikan input ataupun analisa data kepada MyBees untuk dimasukkan ke dalam sistem MyBees. Tapi data klinikal kami agak sensitif, jadi tidak mungkin dapat dilihat oleh umum, tetapi beberapa komponen daripada konsultasi itu mungkin dapat dilihat secara umum. Contohnya spesies ular dia ada di Malaysia, di mana ular itu berada dan sebagainya. Tetapi tidaklah detail pesakit itu tidak diberikan kepada umum melalui sistem MyBees data, walaupun kami meletakkan data kami di MyBees. Jadi kami juga telah pun ada pada ketika itu what we call land image gallery untuk para doktor dan sebagainya melihat apa jenis spesies ular yang ada di Malaysia ketika merawat pesakit. Jadi itu adalah sangat simple, itu first edition ya. Jadi kami memberikan idea untuk mengadakan satu lagi buku yang kita panggil very functional book, buku yang mudah digunakan untuk para perawat membuat rujukan spesies-spesies ular yang kita panggil Lancet of Medical Significance in Malaysia. Jadi ini didapatkan secara e-book, kita buat projek e-book dan kami telah melaksanakannya dalam tempoh setahun antara mengumpulkan pakar-pakar dan juga sumber-sumber image dan dimasukkan ke dalam buku e-book ini. Walaupun dinamakan e-book, tapi kami amat berterima kasihlah kepada MyBees dan Ketsa untuk menjanakan dana mencetak beberapa naskah buku ini secara keras. Jadi kami sangat berterima kasih, dan pada tahun 2022 kami juga mengambil inisiatif untuk mengupdate
buku ini dan kami telah mengeluarkan telah pihak KSA telah dan FRIM telah sangat saya rasa supportif ya, untuk mengupdate dan telah pun kita update secara quite eksklusif banyak benda yang kita update ya, dalam buku ini dan lebih functional kepada pembaca dan ia sangat kecil, bukan sangat kecil lah, tapi sesuai untuk digunakan pakai oleh para perawat di hospital secara live. Maksudnya dia boleh akses telefon dan boleh tunjuk pada pesakit dan sebagainya. Okey, jadi buku ini telah dilancarkan pada tahun ini dan ini ada sedikit video, saya rasa mungkin video pelancarannya ya. Okay, so itu adalah just a small gimmick of our book. Dan bersama itu juga kami telah melancarkan satu lagi komponen yang kita panggil what do you call this companion web page, web app untuk buku ini. Ini dibangunkan oleh pakar perubatan kecemasan yang berminat dalam bidang toksinologi, ya, klinikal toksinologi. Jadi kita lebih khusus kepada menjurus kepada spesies-spesies mengikut negeri yang mereka berada. Jadi ini sangat membantu dalam mengakses kandungan buku e-book kami. Jadi sorry. Okay, so untuk peringkat yang satu lagi kami melibatkan research. Jadi research yang melibatkan kerjasama daripada data yang dikumpulkan oleh MyBiz Rex data. Jadi di antara output yang kita telah lakukan telah ada ialah itu first aid research yang menurut kami melihat lebih dari 3,000 cases yang telah dirawat dan dirujuk kepada Rex dan didapati jenis-jenis perawatan awal yang dilakukan oleh masyarakat kita apabila dipatuk ular. Jadi ini sangat penting untuk kita lihat bagaimana kita dapat membantu masyarakat tentang untuk menangani ya kes-kes ini sebelum sampai ke hospital. Dan kita telah keluarkan beberapa pamphlet untuk mendidik masyarakat ya tentang do's and don'ts, ya, apa yang boleh buat, apa yang tidak boleh dibuat. Dan ini diharapkan dapat mengurangkan lagi kecederaan dan membantu dalam memberikan perawatan yang optimal untuk pesakit kita. Study yang seterusnya ialah yang kita panggil cross-sectional study on health seeking behavior. Apa yang kita lihat masyarakat kita buat apabila sebelum sampai ke hospital dan setelah sampai ke hospital, adakah perawatan tradisi masih memainkan peranan? Dan kami dapati ianya tidaklah banyak, tapi ada juga beberapa penemuan sains yang kita dapati agak mencurigakan. Jadi kita kena tunggulah sehingga study ini diterbitkan ya. Jadi saya tidak boleh beritahu sekarang lah ya. Tapi antara yang lain daripada usaha yang telah dilakukan oleh Rex dan MyBiz ialah melakukan lagi banyak research dan ini masih lagi berjalan. Ada yang baru selesai. Kita sudah ada lebih kurang 6 lagi cases yang 6 lagi research yang sedang berjalan sekarang ya untuk menganalisa Rex MyBiz toxinology module database. Jadi ini adalah sangat-sangat saya rasa membanggakanlah dalam usaha yang kita lakukan sejak 2017. So dalam 5 tahun kami telah dapat mengumpulkan atau set upkan MyBiz data toxinology untuk dianalisa dan ditranslatekan sebagai bahan rujukan sains dan research. Di antara itu juga kami sebagai telah dilantik sebagai pakar dalam MyBiz dan kami telah
diminta untuk membantu memastikan beberapa penerbitan daripada MyBiz adalah tepat dalam dari segi kandungan sains dan juga pengetahuan yang terbaru dalam beberapa isu. Jadi kami mungkin sebagai seorang clinician, tapi mungkin pengetahuan kami itu dapat membantu lagi dalam menerangkan tentang sistem biodiversity ataupun spesies-spesies yang telah kita dapati seperti ini, iaitu di ular-ular dan juga kongkang. Ini Nycticebus kaucang ialah kongkang. Jadi kami telah membetulkan banyak fakta yang telah digunapakai sebagai rujukan untuk menghasilkan newsletter ini, dan juga kami telah memberikan sedikit output tentang betapa pentingnya kerjasama Rex dan juga MyBiz dalam melihat berapa kerap spesies ular berbisa yang menyebabkan kecederaan di Malaysia. Okey, ini telah diterbitkan dalam bulletin apa nama Conservation Malaysia 2020. Jadi dari segi untuk way forward seperti Tuan Naim cerita tadi, ada way forward. Jadi kami melihat usaha selama ini sangat berkesan dalam menangani kes-kes gigitan ular di Malaysia, atau kita panggil snake-related injury. Dan sebenarnya isu ini adalah sangat penting, tetapi telah dipandang lekeh sekian lama. Jadi pihak WHO pun telah mengeluarkan beberapa pendapat tentang bagaimana cara ini boleh ditangani dengan lebih baik, dan kita dapati community engagement seperti mana yang Tuan Naim cerita tadi sangat penting. Health system kita perlu dioptimumkan. Treatment dan recovery, jadi ini sangat-sangat penting juga untuk support sakit-sakit kita, dan juga para perawat, dan juga global communication ataupun global kita panggil collaboration dalam menangani isu ini. Dan ini bukan hanya hanya kepada untuk gigitan ular, tetapi juga boleh guna pakai untuk isu-isu yang lainnya. Dan jadi ia adalah sangat bagus template yang kita ada ini. Dan di Malaysia kita telah mengambil langkah-langkah prevensi dengan lebih aktif setelah kita mengadakan kerjasama dengan MyBiz. Tetapi sebelum itu kita telah pun mengadakan kerjasama dengan KKM dan juga beberapa badan yang lain, NGO yang lain, untuk mengenengahkan lagi ilmu ataupun pengetahuan dan informasi tentang gigitan ular ini. Dan collaboration ataupun kerjasama ini kita sangat, saya kira sangat utama. Kita tak boleh buat kerja seorang. Jadi kita sangat-sangat open dengan peluang kerjasama, terutamanya MyBiz setakat ini, dan juga beberapa badan lain seperti Pusat Rajuan Negara dan juga di peringkat negara kita dan juga luar negara. Dan yang paling baru ialah tentang clinical toxicology. Kami telah diiktiraf, akhirnya diiktiraf sekian lama, sebagai special interest group di College of Emergency Physicians. Jadi clinical toxicology ini dianggap sebagai satu sains yang stand alone, dan ramai yang boleh mengkhususkan pembelajaran mereka tentang clinical toxicology di College of Emergency Physicians Malaysia. Dan di antara peranan lain mungkin yang telah ketika Tuan Naim tentang community engagement ni, ialah kita terlalu banyak cerita-cerita dongeng kat luar situ. Jadi kami mengambil inisiatif juga untuk bekerjasama dengan beberapa badan NGO yang lain yang melibatkan masyarakat sendiri, yang mendidik masyarakat. Jadi kami bekerjasama dengan eratlah dengan ID Ular Malaysia, KL Exopet, dan bersama-sama menganjurkan beberapa modikal kursus yang kita panggil FACTS untuk masyarakat umum. Jadi saya rasa selepas ini mungkin ada quiz. Jadi saya rasa itu saja ceramah yang saya berikan, mungkin sedikit maklumat dalam masa yang singkat ini tentang kerjasama dan hasil atau impact MyBiz Rex Clinic Toxicology Module di Malaysia. Terima kasih.
Terima kasih Dr. Kadri atas sesi pembentangan sebentar tadi. Pihak kami tidak mendapat soalan, tapi ada satu pertanyaan di kalangan peserta. Bagaimanakah untuk menghubungi pakar rujuk-pakar rujuk ni? Sebenarnya dalam MyBiz, seperti Tuan Nain cerita tadi, dalam MyBiz itu sendiri kita ada senarai pakar-pakar yang bekerjasama dengan MyBiz. Jadi antaranya ialah pakar-pakar klinikal Rex. Jadi semua pakar klinikal Rex sudah ada didaftarkan dalam directory pakar MyBiz lah. Jadi kalau nak hubungi, boleh hubungi direct ataupun melalui MyBiz. Tetapi kita mempunyai website, website daripada Malaysian Society of Toxinology dan Rex memang di park under MST. Jadi boleh melayari, mungkin boleh Tuan Pengerusi boleh share lah link kepada MST juga. Terima kasih sekali lagi Dr. Khaldun di atas sesi pertanyaan.